Wah, ada yang turun tuh. Malah pakai meledak. Malah pakai shotgun jarak, guys. Wah, satu di sini. Dadah. Oke, halo kawan-kawan. Balik lagi sama saya, Kadavi di game Free Fire Battleground. Lagi. Nah, jadi di video kali ini seperti yang ada di judul dan di thumbnail, aku bakalan share ke kalian sensi untuk DPI rendah ya, guys ya. Di sini aku lagi main tanpa DPI, teman-teman. Nah, buat kalian yang suka ngedrag shoot kencang, ini sensitivitas bakalan cocok bercocok ya, teman-teman. Nah, tuh ada satu musuh langsung aja kita bantai. Nah, di sini aku mainnya main santuy, guys. Main slow, mode santuy. Soalnya lagi nggak ada target gitu kan ya. Tuh langsung headshot, bukan kaleng-kaleng, guys. Oh ya, buat kalian yang ini apa namanya, upgrade elite pass di Free Fire sekarang, battle pass apa elite pass gitu pokoknya. Oke. Okay. Itu gimana, guys, cara menuhin biarin sampai level max, cu? Kalau tak hitung-hitung susah bet kayaknya nge-maxin sampai dapat bundle gitu. Wih, ada step, guys, deket-deket sini ya. Kita main santai aja, kalem. Tahan. Wait. Di bawah ya, fix ya, di bawah ya, guys ya. Oh, ngeras dia. Copot. Copot tuh, weh. Malah peluru terakhirnya. Peluru terakhirnya nggak kena pala, cu. Tapi nggak apa-apa lah ya. Weh, ada yang turun tuh. Malah pakai meledak. Malah pakai shotgun jarak sekilo, cu. Jauh betul gitu kan. Ayo, main santai kita, teman-teman. Banyak-banyakin rotasi, banyak-banyakin. Akhirnya target 9 atau 8 biji aja udah cukup lah ya, guys ya. Aku bakal usahakan buyah, tapi kalau bisa ya kill banyak plus buyah. Jangan lupa lihat-lihat ke langit ya, guys ya. Takutnya pada turun lagi. Untuk sensitivitas kali ini tadi aku udah bahas belum ya, guys ya. Untuk yang paling susah tuh dipakein di scope kali 1, guys. RDS tuh agak-agak susah. Untuk 2 kali scope sama 4 kali scope-nya, yang penting ngedrag shoot-nya kenceng, dijamin melee dah pala. Weh, naik mobil dia lu. Wah. Kena hitlist diras pakai mobil gak pakai Misha. Wah, nekat sekali dia adik-adik. Terlalu nekat ya. Sekalian rotasi lah ya ke arah factory. Ini kalau kalian sekarang tuh pengen nge-push top global ya, guys ya. Top global senjata kan sekarang ada top global senjata tiap daerah tuh. Kalian banyakin main solo kalau bisa, skillnya di awal-awal game gitu. Cari senjata favorit kalian, bredetin musuh.
Aduh, kenapa ayamku jadi seperti ini, guys? Ngebug. Weh, tiga. Wah. Melontar diri, cuk. Tak kirain nge-lag. Soalnya dari awal tadi udah nge-lag gitu kan. Aduh, ending gamenya malah kayak gini nih, gimana nih? Firasatku buruk, guys. Mati nih kayaknya. Gabuyah ini kayaknya. Udah gebego dikit, teman-teman ya. Tadi satu di sini dah, kita urus yang jago ini dulu nih. Lumayan jago nih sebiji manusia nih. Ada yang perang-perang pakai silencer di kiri. Di kanan ada gelawan. Tuh ya, ada kiri musuh. Wes, musuhnya depan tuh. Ya nongol sini. Palak-palak bang, nice. Mantap. Mantap gaming, guys. Sabar, sabar. Ayolah sini, dua manusia lagi kan. Mana musuhnya, cu? Aduh, aimnya mencar. AUG. Efek terlalu ini, guys. Red fire terlalu kenceng jadi kayak gitu ya. Oke lah, tapi gak apa-apa lah ya. Ini tetap aku jadiin konten aja karena di awalnya bagus. Dan headshot semua juga. Jadi, bye-bye.